omset Bapak selama masa pandemi COVID-19 ini, selama dagang di Pasar Poncol, gimana sih Pak omsetnya? Pertama, memang saat pandemi ini benar-benar menurun ya, hampir separohnya. Sifatnya sekarang bertahan aja, bertahan, tunggu pemulihan lagi warung mungkin bisa berkembang lagi. Memang saat ini lesu banget daya beli maupun barang yang ada juga berkurang, barang yang datang berkurang. Tapi Pak, untuk sebelumnya gitu Pak, sebelum masa pandemi, barang-barang kan Poncol tuh terkenal barang-barang bekas gitu Pak ya? Iya. Nah itu banyak gak sih Pak pembeli yang minat gitu datang ke Pasar Poncol? Pastinya iya, karena Pasar Poncol ini kan sudah terkenal gitu ya di mana-mana, dan akses ke sini, ke Pasar Poncol ini kereta api, bis gitu ya, gampang gitu, gak susah. Dan murah dan barangnya berkualitas juga sih, meskipun bekas tapi berkualitas. Oke, Pak. Nah, untuk Bapak sendiri di Pasar Poncol udah berapa lama, Pak, berjualan? Kurang lebih hampir 25 tahun.